Ya, alhamdulillah saya sudah selesai divaksin. Ini tadi nunggu diminta observasi selama 30 menit. Alhamdulillah tidak ada gejala apa-apa, tidak merasakan panas, pusing, dan lemas. Berarti setelah vaksin ini observasi, saya bisa diizinkan pulang. Harapan saya insya Allah dengan saya sudah melaksanakan vaksin ini, masyarakat juga bisa melakukan vaksin agar program-program atau yang diharapkan dari pemerintah untuk memutus penyebaran COVID ini bisa segera teratasi. Jangan takut untuk melakukan vaksin, jangan takut untuk melaksanakan vaksin. Pada intinya program pemerintah adalah program yang menguntungkan untuk rakyat.